Oke, assalamualaikum, welcome back to my channel ya, Starmon Channel ya. Pada kesempatan sore hari ini ya, kebetulan hari ini hari Minggu tanggal 5 Desember ya. Sore hari agak gerimis ya, namun saya nekatlah mau bikin konten di Waduk Penjalin. Oke, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya, ikuti sampai selesai. Oh ya guys, kami berangkat dari rumah ya di Petuguran sekitar jam 4 lah. Jam 4 persis ya, kami dari jalur selatan ini mau masuk Pertelon ya. Pertelon ini adalah jalan masuk ke Waduk Penjalin ya. Jadi dari sini jaraknya sekitar 400 meter lah ya ke tanggul Waduk Penjalin guys. Tapi kali ini kami akan masuk ke sebelah selatan yaitu di Menara Miring. Oke, ikuti terus ya guys. Oke guys, kita hampir sampai ke pintu gerbang yang menuju tangga pelangi ya guys. Namun kali ini kami tidak melalui jalan yang ini ya, kita akan melalui jalan yang sebelah selatan ya guys. Kali ini namanya di tengah ya, yang dekat parkiran itu biasa. Saya makan ke Menara Doyong atau Menara Miring guys. Kita akan melalui Kampung Keseran atau Kampung Keser Tengah guys, merupakan kampung padat penduduk yang berada di bawah tanggul Waduk Penjalin guys. Oke guys, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 menit ya, akhirnya kami sampai di parkiran Menara Miring Waduk Penjalin guys. Di sini kita masuk tidak dipungut biaya ya, alias gratis. Karena memang Waduk Penjalin ini adalah lokasi wisata gratis kan. Cuma nanti kalau pulang ya bayar parkiran. Itu pun kalau kita parkir motor di sini. Kalau kita parkir motornya di ya sebelah sana ya, agak ke utara gitu ya, nggak bayar juga guys. Inilah suasana sore di komplek Menara Miring atau Menara Doyong ya. Masih menyisakan beberapa pedagang yang masih setia menunggu pembeli ya guys. Sementara saya masuk seperti biasa yaitu melodos ya. Harus melodos dan melewati pagar ya guys. Dan kita akhirnya alhamdulillah sampai di tanggul Waduk Penjalin dan bisa melihat ke sana ya. Suasana agak gerimis ya, walaupun tidak terlalu deras, namun ya mungkin ada beberapa orang yang enggan akhirnya buru-buru pulang ya guys ya. Waduk Penjalin hari ini kelihatan agak lengang sedikit guys. Hari ini kebetulan hari Minggu sore, cuaca agak kurang bersahabat, memang agak gerimis, namun kami menyempatkan ke sini dan ternyata di sini masih ramai juga guys. Oke guys, inilah pemandangan sore hari ini ya di dekat Menara Miring atau Menara Doyong ya guys. Jadi pas saya lagi ngonten seperti ini, kebetulan saya ketemu salah satu murid nih. Maksudnya ya dibilang apa ya, langganan saya boleh deh, dia adalah murid Smile. Ini liman sih, namanya Alvin guys. Orang kali erang tuh deket Smile rumahnya.
nggak sengaja aja nih pas kesini pas ketemu ya, cepet nyampe juga sih, cuma karena jaraknya jauh ya saya terusin aja ngonten. Oke guys, sore hari ini nih guys suasananya seperti ini guys. Ini di Windu Haji pada hari ini ya, hari Minggu ini tanggal 5 ini terjadi dua peristiwa ya. Yang satu yaitu di Sirakali Pemali itu gak ada event lah ya, terus ada yang ngesin, jadi terbagi-bagi guys. Makanya kalau yang dari sana biasanya mainnya ke sini, cuman karena ini tadi agak gerimis juga jadi gak terlalu banyak orang ya, khawatir kehujanan kali ya. Ini suasana di sekitaran menara miring ya guys. Arep balik apa mbak? Balik apa? Alirannya melu guys mau ya? Umayyah nih sirah. Memantau. Iya. Anda nggak kali konten di YouTube? Belum di YouTube. Sobek. Oli mas. Antalit. Tare. Ya sini adalah spot yang paling indah buat selfie-selfie ya guys. Ini merupakan kayak anjungan gitu, cuman ini airnya lagi asat ya, agak surut gitu, jadi nggak sampai ke bawah sana ya guys. Kita mau ke ujung sana ya. Biasanya kalau airnya penuh nih bagus banget nih buat spot apa namanya foto-foto. Kita mau ke Mas Alvin ya mancing nih. Umpannya apa mas? Oh, wak cakul ya. Ini makan cabira mau? Aku? Iya. Sepuluhan. Lagi pas panas ya pak? Dalam? Panas-panas. Mari ini di sirah. Sirah ya, oke. Ini ada apa ya, teman saya. Suasana sore hari ini. Hidup apa pak? Hidup? Channel apa? Starmon Channel. Apa? Starmon Channel. Dan kadang saya juga bingung ini mau ngonten-ngonten apa. Akhirnya saya datang ke waduk sekalian untuk mewakili buat kalian semua yang mungkin pengen datang sini, pengen lihat keadaan sore hari. Nah inilah seperti ini. Oke guys, ini karena udah hampir sore juga ada berangkat dari tadi siang. Jadi ini Alvin sama mamanya keluarga mau pulang ke Kelayaran. Salam ya buat semua. Jangan lupa subscribe. Oke guys, jadi hari semakin sore ya, semakin agak gelap juga guys. Padahal kalau jam 5, padahal ini masih matahari juga sebetulnya masih ada nih guys. Ini beberapa tukang perahu ya yang biasa mangkal di untuk apa wisatawan ya. Ini juga udah mulai pada pulang guys. Oke ya guys, itu aja ya konten saya pada sore hari ini ya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita pulang. Nalikan kejaman semangat.